mic-nya belum ke ini. Yang semangat nih, semangat nih. Oke, semangat. Ini puasa-puasa harus semangat. Puasa. Alhamdulillah. Ini gejala puasa. Jadi gitu. Dari kemarin sih. Terus yang kita belakangnya aman. Nih hari ini kita mau ngapain ini? Kayaknya ada motor baru masuk lagi nih. JTEK warna hitam. Hitam hijau. Hitam hijau. JTEK 25R. Mau modif-modif biasa. Kalau datang ke sini mau modif. Ada di bawah motornya tuh. Kalau CCTV kelihatan enggak? Oh, enggak ada. Ya habis kan lagi puasa nih kan. Aduh. Beda emang kalau yang puasa tuh yang enggak puasa tuh biasa lebih semangat gitu. Iya, harusnya kalau misalkan puasa mah harusnya lebih semangat dong. Iya. Iya, harusnya ibadah kan. Ibadah, harus semangat. Tadi baca sarapan siapa ya? Tadi baca sarapan siapa ya? Kan itu sahur, sahur. Oh, benar. Sahurnya jam 9. Sahurnya 9. Soalnya telat di sini, di Bogor. Di Bogor bagian sini aja sih tapi yang telat. Yang lainnya mah kayaknya mah aman jam 4. Oke, kita langsung turun ke bawah mau cek motornya. Kita jalan dulu. Kalau ke sini mah harus jalan, enggak bisa naik motor, apalagi naik mobil. Jalan. Oh, salah. Bawah. Salah. Ini tangganya ada banyak lah. Lumayan. Kalau ini mah. Oh iya, Mas. Saya lagi review, Mas. Buntun-buntun, Om. Buntun. Buntun. Nah, jadi ini motornya nih. Udah datang lagi dibongkar ini. Telat ini. Telat videoin. Ini beberapa part udah kita pasang-pasang ini. Ini yang udah kepasang ada juga nih. Mas Rem Rembo ini lagi proses pemasangan. Ini udah saya enggak sendirian juga sih. Ada dua mekanik. Ini mekanik siapa namanya, Mas? Injul. Mas Injul. Zoom dong mukanya. Kakak lu. Oh. Zoom dong mukanya. Zoom dulu. Terus ada Nano. Nano Racing. Lagi ngapain ini, Mas? Lagi pasangan lampu sen. Oh, lagi pasang lampu sen. Kabelnya pasang lampu apa? Lampu sen. Oh, lampu sen. Oh, stop lampunya diganti nih. Ganti nih. Pakai Project One. Project One. Dan ini dari Taiwan, original dari Taiwan. Sama ininya dudukan plat pakai WR3. Terus ini lagi proses pemasangan apa? Mas Ijul, steering damper. Oh, steering damper. Oh, steering damper diganti pakai Hyper Pro nih. Ini Hyper Pro, ini warna merah nih. Jadi konsepnya si omnya jadi dimerah-merahin. Hijau sama merah sama hitam. Terus ini bracket steering dampernya pakai WR3. Terus ini ada juga perogatnya belum pasang. Perogatnya dari karbon. Ini asli ya, karbon ori. Nih, karbon ori. Merah-merah ketemu hitam jadinya merah hitam. Terus apa lagi ya? Oh, kemarin udah sempat pasang juga grip domino sama cover radiator nih. Ada di sini. Cover radiatornya pakai WR3. Jadi biar enggak kena kerikil, dari aman enggak kena kerikil. Domino biar empuk, biar enak nih. Enak. Pegang dong. Pegang dong. Pakai tangan. Terus udah. Oh, Litec. Ntar nanti kita nanti review semuanya. Ini juga belum di udah di bleeding belum, Mas? Belum. Oh, belum di bleeding. Lagi ntar mau proses bleeding. Bleeding itu apa? Bleeding itu mengocok. Ya, mengocok biar remnya enggak ini. Pokoknya bleeding. Terus apalagi ya? Oh, ini udah kepasang juga nih. Frame plug dari WR3 warna merah. Oh, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oke, ini kita lanjutin pasang dulu. Jangan kemana-mana, di situ aja.
Oke, jadi di belakang kita udah ada C-Tech 25 yang udah beres. Kita upgrade nih. Pengeremannya udah kita upgrade nih, sama bagian kokpit udah kita upgrade ini. Jadi kita spill nih satu-satu. Di spill enggak? Spill jangan. Oh, spill. Dari atas nih udah ada mas rem Brembo RCS 17 nih. Jadi benar-benar enak nih bok nih. Bok. Jadi ada settingannya nih. Jadi bisa disetting-setting. Terus bracket tabungnya pakai WR3 nih. Cakep banget warna hitam. Terus tabungnya pakai Litech nih. Cakep banget warna merah. Jadi konsepnya warna merah-merah. Sama selang tabung kita pakein pakai Project One. Terus bagian ini head grip-nya udah diganti. Ini enak banget tadi. Enak. Warna hijau. Jadi biar enggak kebanyakan merah, dipakein warna hijau. Terus sprocket-nya kita ganti pakai karbon, merek dari karbon nih. Cakep banget nih. Kabelnya kabel asli ya, tuh Glossy. Terus bagian tangan nih udah dipakein juga steering damper dari Hyper Pro, cakep banget nih. Tadinya punya R6 tapi karena kita ready bracketnya, jadi kita pasangin buat C-Tech 25R. Bracketnya juga udah diganti pakai WR3 bracket stabilizernya. Nah, jadi Hyper Pro ini banyak banget settingannya nih. Isi, lihat ini. Banyak banget settingannya nih. Kliknya ada banyak banget nih. Bisa di setting-setting kalau pengen diberatin atau diempukin, bisa diputar-putar kanan atau ke kiri. Jadi enak banget. Terus kita pindah ke mana ini? Kiri. Di kiri udah ada merah-merah lagi nih. Udah pakai Akosato. Jadi ini benar-benar enteng banget nih. Sebenarnya bawahnya juga udah enteng tapi pengen yang ada logi talinya. Dia tengin lagi. Pakai Akosato yang 24 mili. Cakep banget. Terus apa lagi ya? Oh, ke bawah ada ini nih. Penutup rangka dari WR3 juga warna merah. Cakep banget. Jadi ini konsepnya pengen warna hijau sama warna merah. Jadi biar kelihatan mencolok ya. Terus paling next project ini apa lagi ya? Ini ada si omnya belakang. Spell dong. Ada omnya. Ada si omnya tuh, lagi nonton. Jadi paling next project kayak kaliper depan belakang nih, mau kita racuni lagi sama selang juga masih standar. Dan mungkin kita upgrade pakai hell juga. Terus main mungkin perintilan-perintilan yang lain mau kita upgrade juga. Jangan kemana-mana, di sini aja. Oke, jadi bagi kalian yang mau upgrade, bisa langsung aja ke bengkel Dane Motor. Tuh, pelangnya gede banget. Pokoknya di tepatnya di samping Ratna Cafe. Ratna Cafe. Pokoknya di Google Map pasti ada sih. Terus yang pengen apa body juga bisa tanya lewat WA atau Instagram. Jadi di Instagram juga ada WA admin 1, admin 2 atau Kodane. Dan bagi kalian yang mager nih, hujan-hujan pengen beli barang, bisa pembelian lewat Tokped juga bisa. Jadi apalagi ya, udah itu aja sih. Jadi stay tune terus di YouTube channel kami Dane Motor. See you next video. Ternyata ada yang ketinggalan nih. Apa? Motornya ketinggalan. Oh, masih di sini ya. Jadi tadi lupa, maklum puasa jadi lupa. Emang puasa? Enggak sih. Jadi cover radiatornya udah diganti nih, pakai WR3 kolong-kolong nih. Jadi biar makin aman dari batu kerikil yang mengganggu. Apalagi. Jadi belakang juga belum disepil juga ini belakang. Belakang udah diganti stop lampnya pakai Project One, warna yang clear. Cakep banget ya di belakang. Kita ini dulu, hidupin dulu. Lo lampu sen mas. Jadi di lampu senjanya merah, lampu sennya warnanya kuning, tetap kuning dong. Jadi cakep banget tampilannya, dari jauh juga cakep. Jadi orang jadi terkesan merah ketemu kuning. Merah ketemu kuning. Jadinya
apa? Hijau. Dan TLTD-nya juga udah diganti pakai WR3. Pakai WR3 tuh cakep banget, dudukan plat nomor nih. Cuman pelacak belum ada. Pelacak belum ada. Udah paling yang itu yang ketinggalan. Apalagi closing, yang ketinggalan? Closing atau closing? Closing. Closing apa closing? Penutupan. Oh, penutupan. Udah lah tadi penutupan. Udah. Jadi apalagi? Apalagi? Mau hujan maksudnya. Mau hujan. Ini ada adanya si Ardo. Alhamdulillah si adanya si Ardo. Itu tuh. Adanya situ. Udah, jadi segitu aja sih paling videonya. Apalagi? Ada tambah lagi, Mas? Enggak ada. Siapa tuh saya lupa, tahunya saya lupa.